Calon Gubernur Riau nomor urut 3, Firdaus MT kembali mengemukakan gagasannya dalam membangun Riau Madani yang maju dan berkeadilan. Salah satu gagasan tersebut berkaitan dengan program Smart City yang merupakan bagian dari masyarakat Riau yang madani. Firdaus MT menjelaskan program Smart City sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan SDM yang berbasis IT. Salah satu ciri masyarakat cerdas adalah masyarakat yang efisien dalam pelayanan dan masyarakat yang menguasai teknologi. Smart Card Madani atau Kartu Pintar yang telah diluncurkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru akan sangat bermanfaat jika dikembangkan ke masyarakat Riau secara umum. Smart Card Madani memiliki banyak kegunaan antara lain untuk berbagai macam akses pelayanan publik dan bisa digunakan sebagai e-money. Tak hanya itu, masyarakat yang menggunakan Smart Card Madani juga bisa mendapat pelayanan perbankan yang lebih mudah dan cepat karena Smart Card Madani terintegrasi secara langsung dengan pihak bank. Kartu ini adalah kartu yang membawa tiga misi, ya kan? Tiga misi dan juga melaksanakan misi pemerintah pusat. Pertama adalah menjadi uang elektronik. Ini adalah upaya pemerintah pusat untuk mengurangi penggunaan uang cash dan berpindah kepada uang elektronik. Yang kedua, ini kartu juga bisa sebagai fungsi sebagai menabung dan juga bagaimana kita menanamkan gemar menabung kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga baru pelayanan, bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, transportasi, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otda, setelah paparan itu mereka mengatakan, oh, kalau ini kami perlu belajar ke Pekanbaru. Sesungguhnya konsep Smart City di Pekanbaru ini adalah komprehensif, menyeluruh, dan sangat bagus. Firdaus MT menambahkan program Smart Card Madani yang saat ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru sudah diakui pusat dan akan dijadikan percontohan nasional. Heru Rinaldo dan Kairunas melaporkan.